Renata dan kita lagi di Fatwell. Kita si warteg sehat ini sebenarnya dimulai di tahun 2018. Kita our first flagship store itu di Senopati. Awal mulanya kenapa kita mau bikin makanan sehat, karena ya kita memang sebenarnya mau mengintroduce and makanan sehat itu enak. Banyak misconception ya dari orang-orang, makanan sehat itu boring, makanan sehat itu hambar, makanan dan sehat mahal. Itu mahal dan ribet. Dan sebenarnya dari awal banyak orang mikir, oh makanan sehat itu artinya makanan diet untuk menurunkan berat badan, aku makan sehat supaya kurus gitu. Tapi yang kita mau komunikasiin sebenarnya ya kita makan sehat itu untuk hidup sehat, untuk badan kita sendiri. Lebih pengen komunikasiin kalau vegetables itu enak by itself, banyak sayur yang emang punya cita rasa sendiri yang harus diapresiasikan gitu. Bulan Ramadan ini kita sebenarnya pengennya sih cuman mau sharing, lebih ke sharing sih, sama untuk mengingatkan aja untuk semuanya. Nggak cuma jaga kesehatan aja, tapi ya memang jaga kesehatan tuh harus dari luar dalam kan. We have to eat healthy gitu. So jadi our superheroes ini yang di rumah sakit, yang di garda depan. Garda depan, yes. Our superheroes selama especially pandemi. Especially those people that are in the front line untuk menghadapi pandemi ini. Mereka yeah. working very long hours. Very long. Setiap hours. Hari mereka yes. ketemu orang sakit, mereka benar-benar yes. harus jaga badan. So kalau kita bisa menjaga kesehatan dari sini, I think we should share what we're taking care of untuk mereka juga gitu. So yeah, that's kita why. Mau bagi-bagi makanan, bagi-bagi makanan Fatwell yang sehat bergizi. Ya yang buka puasanya mereka juga lebih bergizi, penuh vitamin, mineral, antioksidan. Yes. Udah total 100 box. Dari sini ke rumah sakit Dr. Suyoto berapa lama ya kira-kira? I have to check. Okay, Google, rute terbaik untuk ke rumah sakit Dr. Suyoto. Cara terbaik ke rumah sakit Dr. Suyoto naik mobil adalah lewat Jalan Tol Jakarta, Tangerang, Jalan Tol Merak, Jakarta dan Jakarta Outer Ring Road, Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta W2, dan akan memakan waktu sekitar 32 menit saat lalu lintas normal. 33 menit. 30 menitan lah ya. 30-40. Oke, okay, let's go. Oke, okay, so semua makanannya di mobil nih, udah di prepared and we're ready to go. But before kita harus telepon dokternya dulu biar tahu ketemunya di mana. Kebetulan dokternya teman gue. Halo, Pak Dokter. Makanannya udah ready nih, kita udah ready to go. Nanti ketemuannya di mana ya? Boleh di lobby kali ya nanti. Di lobby ya, oke. Okay. I'll see you maybe in 30 minutes. Oke. Okay. Oke, okay, bye.
makasih banget ya untuk kiriman makanannya. Kita juga yang thank you, semua thank you buat kalian dan your sama-sama. Your team are superheroes. Sama-sama. Oke teman-teman, thank you banget buat nonton semuanya. Semoga apa yang kalian tonton barusan bisa menginspirasikan semuanya untuk always share and berbagi, nggak cuma di bulan puasa aja, and eat healthy.